Kelurahan Pundi? Lo Gandeng nggih. Tuan rumah sebelahnya Pundi? Sik. Bladong. Ini Mbak Upi harus tanya Mbak Upi. Iya Mbak, tolong di translate. Bu. Oke. Okay. Oh, Gunung Kidul. Gunung Kidul. Yang sebelah sini dari mana, Bu, Pak? Beji. Beji. Arjo. Alang ge sugeng dalu sederek-sederek saking Beji Arjo. Ge napa? Beji. Beji. Bapak Ibu nggak butuh ini suaranya pun kabur, ya. Berarti tekan pergi pun CJ kalurahan mana ya? Pun apa? Kali ini aku kabur. Coba sing pendengaran ini masih bagus kurkoni. So-so antakan dari mana mau orang kerumun tekan gini? Dari Gunung Kidul tentunya. Beji, guys, selamat malam Bapak Ibu dan juga Sobat Budaya ya. Dari Beji, kami haturkan selamat menonton kegiatan kami pada malam hari ini. Monggo dipun sekecakaken ngasto tremos, ngasto sarung, bantal nggih mboten apa napa. Nah, ajeng kelonjor nggih angsal nggih, penting mboten ngantepi tanggane mangke. Nggih. Urung-urung arek enteman. Ora dikonco wae. Guys, selanjutnya kita akan beralih kalau tadi kita ke pucuk pundi nih kok semen. Ya, sekarang kita akan ke dekat Sade dari Kalurahan Budaya Jero Udel. Mana suaranya Jero Udel? Luar biasa. Tetangga, tetangga. Kali teriak buhu ngeten, Bu. Ben mboten adem. Nggih, nggih, nggih. Sekali lagi Bu nggih. Mana suaranya dari Kalurahan Budaya Jero Udel? Luar biasa, nggih. 105,5. Kopi ya sih setengah. Kuwi sing diporo gapit lho, Bu. Setengah gor tangane separo ngono. Luar biasa Jero Udel ini termasuk kalurahan yang cukup jauh Mas Koni. Saya saja sampai Logandeng ini kurang lebih 1 jam. Bisa dibayangkan kalau Jero Udel ke sini masih sangat jauh, 1 jam setengah. Satu jam setengah. Tentunya tidak lain tidak bukan untuk mendukung kalurahan budayanya. Luar biasa sekali sampai di lapangan Logandeng Pelayan untuk memberikan support yang paling baik untuk kalurahan-kalurahan dukungannya seperti itu. Dan kali ini kita akan beralih menuju ke Kalurahan Budaya Jero Udel dengan jenis kesenian opera dengan judul Kala Jiba, sutradara Fendi Hartanto, penata iringan Ilham Nur Firmansyah, penata rias busana Vinsa Maura. Adalah Kala Jiba, seorang pemimpin perguruan ilmu hitam yang bermimpi ingin menguasai dunia. Dia ingin menyempurnakan ilmu kesaktiannya dengan mempersembahkan tumbal 7 perawan. Warih adalah tumbal terakhir Kala Jiba. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Bukan kesaktian dan kekuasaan yang didapat, justru Kala Jiba binasa di tangan adiknya lain ayah, yaitu Cepiki. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Dengan potensi unggulan, makanan bendrat, kerajinan batik Jero Udel, dengan timonef CB Suprianto SIP dan pendamping budaya Dwi Cahyono SSN. Sobat budaya, bapak ibu hadirin sekalian, inilah penampilan yang luar biasa dari Kalurahan Budaya Jero Udel. Selamat menyaksikan. Ah, on your wing.
diriku.
Iki kira selangsine wulan purnomo to. Kanggo kok ketibal-ketibal kula jiba wis mangkat golek mangsa. Waduh. Mesti aku malu terus kok piye? Waduh. Wis saiki kowe ora usah ning ndi-ndi dhisik. Kowe ning omah yo, Dok. Waduh. Ana apa, Mbak? Ali ngopo, Mbak? Wingi kowe kudu lunga saka kene. Waduh. Golek papa sing ampun, Dok. Waduh. Iki piye iki, Pak? Kowe ditenani iki aku, Pak. Luwe wedi meneh. Yen nanti kowe kecekel karo ketibali karo cipun, Dok. Hati-hati, Dok. Iso kowe nggo anakku edok yen kowe iso nglangkai bangkeku. Tuan boleh mati. Aduh. Thank you.
Aku rasa urip tanpa kowe, Mari.
Bareng.